Oh, diam dulu. Jangan takut ya. Kita bantu. Jangan pergi. Diam. Duduk dulu. Iya. Tunggu. Sana, ya. Jalan cepat banget. Tunggu dulu. Kok kabur? Ayo langsung aja. Lari dia. Kemana? Ke atas sana. Kuramil ya? Ini dulu sudah pernah saya wawancara, udah saya mandiin, udah kasih baju. Cuman dia nggak mau ngomong. Kita tuh dia saya suruh nulis, dia nulis Lebang. Lebang itu Sulawesi. Cuman Sulawesi itu ada 3 Lebang. Nah, kita tadi ke sini mau memastikan nih kabupaten apa gitu. Kabur lagi dia. Kita lagi cari keluarganya. Bahasanya nggak ngerti kalau. Dia pernah ngomong. Iya. Pernah sering. Ini kalau pagi kalau sini minta sarapan enggak dikasih gitu. Ngomongnya normal, maksudnya cara bicaranya? Enggak ngerti. Ngomong sendiri dong bahasanya itu, enggak ada yang ngerti. Oh gitu ya. Ya udah kita ke Kuramil aja. Mas, makasih ya. Ya. Sama-sama. Pada Caca, kita ke Kuramil ternyata ada dia. Oke, rokok oke. Rokok. Nih. Duduk ya. Duduk. Duduk ya. Iya, jangan pergi. Kita ngobrol dulu sebentar. Iya, nenek pegang. Iya, jangan lari. Duduk dulu. Duduk, enggak apa-apa. Nah, pegang. Ya. Isap rokoknya dong. Nah, ya. Kasih ini korek. Dinyalain. Nah, oh enggak mau dia. Diam dulu. Diam dulu. Jangan takut ya. Kita bantu. Jangan pergi. Diam. Pak. Ngobrol kita ngobrol dulu sebentar ya. Duduk. Duduk dulu sini. Iya, duduk sini. Tenang. Iya, tenang. Duduk aja dulu. Iya, duduk dulu. Iya. Di mana duduknya? Di mana? Tenang. Iya, tenang dulu. Kita mau bantu. Duduk dulu. Iya, tenang dulu. Saya berniat baik. Yuk, duduk dulu. Nah, duduk. Duduk ya. Ya. Ini rokok nih. Bakar dulu rokoknya, bakar. Ayo. Nah, rokoknya pegang. Pegang rokoknya. Ya, pegang. Bakar rokoknya, pegang. Bakar dulu. Nah, tenang ya, nggak apa-apa ya. Tenang ya, nggak apa-apa. Jangan takut. Ini karena masih bapak, ini kan. Ya, jangan takut ya. Kan kita kan kemarin udah pernah ketemu. Udah mandi segala. Ya? Masih ingat kan? Nah, jadi jangan takut. Ya? Nah, sekarang kita gali lagi informasinya. Kemarin tuh kurang lengkap. Ya? Namanya siapa ini ya? Ya. Dek, ambil buku lagi, Dek. Ambil tas. Pak CPI ditulis lagi ya. Ya, ditulis lagi. Tenang ya, jangan kabur ya, jangan pergi ya. Saya berniat baik kok, ya. Nah, nanti tulis nama, alamat. Nah, ini aja cukup nih alamat. Udah, kalau udah disebutkan alamat, udah saya pergi. Langsung pergi saya.
nggak bakal diganggu lagi. Ya, sekarang Bapak tulis nama dan alamat. Ya, tulis. Tulis ya. Nama dan alamat. Apa itu? Lebang apa itu? Lebang apa? Ah, kabupatennya, kabupaten. Kabupaten apa? Kabupaten? Apa itu? Kabupatennya, iya, kabupaten, kabupaten, kabupaten ya benar. Atau kecamatan deh, boleh. Apa itu? Apa bacaannya? Hah? Nah, sekarang saya tanya. Bapak dari Sulawesi? Iya. Sulawesi apa? Hah? Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Apa ini ya? Bau-bau apa aja, Bang? Itu kayak bau. Jangan-jangan bau-bau ya? Iya, bau-bau. Bau-bau itu Sulawesi apa ya? Ini yang bawahnya apa nih, Pak ya? Ini G ya, G apa E ya? Kalau ini G nih. G nih, Bang. Ini saya ini G nih, G nih. Jebatin. Yuk, diulang lagi ya. Ya, diulang lagi ya. Yuk, sekarang ya. Ya, tulis lagi ya. Abis ini saya pergi, yuk. Abis ini saya pulang. Ya. Enggak mau dia. Bapak dari Endrekang? Janeponto? Palopo? Bapak dari Palopo? Dari mana? Coba. Dari mana bapaknya? Dari Endrekang? Hah? Menggeleng dia. Toraja? Oh iya, Toraja. Berarti benar. Toraja. Lebang Toraja. Bapak dari Toraja? Oh iya, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah, berarti kita pastikan lagi nih. Lebang, iya nih Lebang nih, kita kemarin udah dapat nih, dia bilang Lebang. Jadi Lebang ini, Pak, di daerah Sulawesi Selatan itu ada 3 Lebang. Ada di Toraja, Janeponto, Palopo. Iya. Alhamdulillah, dapat. Coba diulang deh, sekali lagi deh. Bapak dari Toraja? Toraja? Iya. Pintar, senang saya ini, nggak sia-sia saya jauh-jauh, Pak, dari Serang mencari Bapak hanya untuk mencari alamatnya nih, kabupatennya. Ya, rokok dulu ya, rokok dulu. Santai. Kemarin pikir tak kasih celana, ini udah ganti ini lagi. Gimana ini, mau mandiin juga ya? Dibuka lagi, pasti. Udahlah, jadi gini aja. Kita sekarang nggak usah mandiin karena ini yakin, karena kemarin info dari warga begitu selesai kita mandiin dia keluar pagar udah langsung buka lagi pakaiannya, dia ganti pakai plastik lagi. Nah, Bapak udah ganti juga, Pak, ya? Udah ganti lagi. Diganti plastik lagi. Jadi ini ya sudahlah, nggak apa-apa, kita biarkan seperti ini dulu. Karena apapun yang kita lakukan, seperti apapun kita bersihkan, dia akan kembali seperti ini. Jadi tujuan kita itu yang paling utama adalah mencari keluarganya. Mudah-mudahan dengan jawaban yang sekarang ini keluarga bisa terkonfirmasi. Sekali lagi Bapak, saya tanya nama Bapak, Bapak siapa? Tulis ya. Bapak Safei? Ya, Bapak. Dari Toraja? Toraja? Ya, ngangguk ya. Nah. Nama bapaknya siapa? Bapak Samsudin? Ya. Nama ibunya, Ibu Yuhai? Ya. Nama adiknya, Ibu Yati? Ya. Ya, berarti benar. Dia anggukin. Bapak? Bapak dari ini apa namanya?
kecamatannya ya yang di Toraja itu. Aduh. Aduh. Coba deh HP deh. Bapak Lebangnya di Kecamatan Cendana. Kecamatan Cendana? Iya. Cendana. Hah? Cendana. Cendana? Enggak. Bapak dari Toraja? Toraja? Bapak dari Toraja? Ngangguk enggak? Ngangguk. Bapak dari Palopo? Bapak dari Janeponto? Janeponto? Endrekang? Endrekang? Bapak dari Endrekang? Enggak. Dari Gorontalo? Bapak Gorontalo? Bapak habis merantau dari mana? Bapak habis dari mana? Bapak dari Malaysia? Dari mana? Dari Jakarta? Bapak dari Jakarta? Hah? Iya. Bapak dari Jakarta? Ya, tulis lagi ya. Ya, sekali lagi. Ya. Kabupatennya deh, kabupatennya. Ya. Tulis kabupatennya. Kabupaten, ya. Ya, ya. Kabupaten sekali lagi. Sekali lagi. Ah, di sini aja deh, di sini, sini. Ya, ya. Ya, kabupaten. Ayo. Bapak mau pulang kan? Kalau Bapak mau pulang, saya antarin. Ya? Saya antarin Bapak. Ketemu sama keluarga, sama adik, sama kakak, sama ibu kalau masih ada. Ya? Bapak mau pulang ya? Mau? Ya, Bapak tulis ya. Ya, sekali lagi. Ya? Gimana ya? Benar nggak Toraja? Tapi dibilang Cendana dia enggak katanya. Kalau Toraja... ngangguk. Bapak dari Toraja? Toraja? Hah? Toraja? Iya. Iya. Iya, positif nih Toraja nih. Jadi mungkin dia enggak tahu nih Kecamatan Cendana nih kali ya, atau mungkin udah pemekaran, mungkin jadi dia enggak tahu. Iya. Bapak Endrekang? Dekat dekat Endrekang? Iya. Tadi ngangguk ya pertamanya. Ngangguk ngeleng. Gini, Lebang itu dekat Endrekang? Lebang dekat Endrekang? Berdekatan Endrekang? Ya? Iya, Pak. Jadi teman-teman mohon maaf, ini kita memang sedikit maksa ini. Memang maksa. Nih, jadi bukan kasar ya. Jadi kita memang memaksa demi kebaikan si Bapak Safei. Ya, tulis lagi ya. Ya. Sekali lagi deh, sekali lagi deh. Ya. Enggak mau dia, udahlah. Ya, teman-teman. Paling tidak kita sudah mendapatkan jawaban sedikit. Meskipun ini masih meragukan. Jadi info yang kami dapat di daerah Sulawesi Selatan ada 3 desa yang bernama Lebang. Yang pertama, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Toraja. Nah, itu Endrekang. Endrekang apa Toraja ya? Endrekang. Ya mungkin Endrekang itu di Toraja. Kemudian Lebang, Janeponto. Dan Lebang Manai di Palopo. Jadi 3. Nah, tadi kita bertanya Lebangnya, Lebang apa? Dia kita tanya, kita arahkan Toraja, dia mengangguk. Kita arahkan lagi ke Janeponto, dia menggeleng. Kemudian kita tanya Palopo, dia juga menggeleng. Berarti kemungkinan memang benar ini dari Toraja. Jadi Lebang Endrekang. Tetapi masalahnya ketika kita tanya kecamatannya, Lebang itu terletak di Kecamatan Cendana. Tapi dia tidak mengetahui Cendana. Dia menggeleng ketika kita tanya Cendana. Itu yang membuat bingung sebenarnya. Mudah-mudahan ini Toraja ini benar. Akan kita telusuri nanti di daerah Toraja.
Mudah-mudahan ini benar adanya. Ya, baik teman-teman. Mudah-mudahan dengan informasi yang terbaru ini, semoga ada keluarga yang mengenali. Dan kami mohon bantuan juga kepada teman-teman semuanya. Mohon bantuannya membagikan info ini sebanyak-banyaknya ke daerah Toraja. Atau ke daerah yang tiga tadi. Daerah Toraja, Endrekang tepatnya, kemudian Janeponto dan Palopo. Mudah-mudahan dengan bantuan kita, Bapak Safei bisa kita pertemukan dengan keluarga. Karena kasihan beliau, umur sudah diambang senja, dan sekarang beliau hidup di jalan. Terlantar di jalan dalam kondisi seperti ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, tak bosan-bosannya kami menghimbau kepada teman-teman, mohon bantu membagikan info ini ke daerah Lebang, Toraja, atau Endrekang. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ini kita minta tolong kepada Bapak Jack. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Jack bisa menggali info tentang dia. Nanti Bapak Jack menginformasikan ke kami, minimal dapat nama kabupatennya atau nama kecamatannya. Lebangnya Lebang mana, kabupaten apa. Cukup itu sudah perkembangan yang sangat baik. Pak, nanti mohon bantuan saya infokan ke kami secepatnya. Apa? Terima kasih, Pak.